pun pranyoto sarwa kumuru. Minangka purwaning kacarita thank you.
kong awi na mas tunama rahayu sakum lumaris tirko mo suto mono kolo sirno tempah cahyo rahayu sakum tubuhmu. Kane iro
soko Gusti ambetahi pagelaran iki. Renungan Prabu Glono Sewantono. Kerajaan Pantarangin adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Glono Sewantono. Suatu hari, sang Prabu merenung dan berpikir, siapakah yang akan menjadi penerus kerajaan nantinya. Di dalam renungannya, sang Prabu bermimpi bertemu dengan seorang putri Kediri yang cantik yang bernama Tiah Ayu Songgo Langit. Lalu bergegaslah sang Prabu menyuruh Wiro Yudo dan para prajuritnya untuk melamar putri Kediri tersebut dengan diikuti oleh para tamtomo. Berangkatlah rombongan menuju kerajaan untuk melamar putri Kediri. Di tengah-tengah perjalanan, para prajurit bertemu dengan rombongan buta yang dipimpin oleh Singo Lodro atau Singo Barong. Para buta menyerang rombongan prajurit, lalu terjadilah pertarungan. Karena prajurit kewalahan untuk menghadapi para buta, datanglah sang Prabu Glono Sewantono yang membantu prajurit-prajuritnya. Terjadilah perang antara Singo Barong dengan Prabu Glono Sewantono yang dibantu oleh Wiro Yudo. Dengan kekuatan sang Prabu yang begitu hebat, Singo Barong menyerah dan berjanji akan mengabdi kepada sang Prabu Glono Sewantono seumur hidupnya. Dengan bertambahnya prajurit, sang Prabu meneruskan perjalanan untuk melamar putri Kediri. Karena sang putri menerima lamaran sang Prabu Glono Sewantono, diadakan pesta yang dihibur oleh para penari kerajaan, dan bersatulah sang Prabu Glono Sewantono dengan putri Kediri Tiah Ayu Songgo Langit. Demikian cerita sebuah tarian dari Iromo Turonggo. Selamat menyaksikan. Thank you.
Allah sirna. Wow.
Oh.
Sosok cengganti kopor pamir sosok sambut uyu mugiyo saya setuntut sosokan palipur odeng saat ing talu puniku.